Mbak Lasmi melaporkan kasus ini ke kepolisian, apa saja yang dilaporkan? Kalau pada awalnya saya melaporkan tentang penipuan yang saya alami, yaitu dari Mbah Pri dan Tika awalnya. Dan Mbah Pri dan Tika ini adalah? Yang saya tahu ya mereka pengurus-pengurus di Asprov Jawa Tengah. Kepercayaan dari Ketua Asprov Jawa Tengah. Karena saya dikenalkan melalui Pak Joharlin Eng. Apa sih tujuannya? Ya, pada awalnya saya nggak ada niat untuk melaporkan. Saat itu kan yang tahu tentang persepak bolaan adalah saya. Dan ayah saya nggak ngerti. Tahu-tahu terakhir kita laporin, yaitu ada dana di sana, kita minta kembali. Bukan kembali, tapi malah minus. Dan ada rincian itu. Menang bayar, kalah bayar. Emang waktu itu bayar berapa, Mbak Lasmi? Waktu itu yang terakhir ya, yang terakhir saya ingat adalah saat itu kami ada deposit sekitar 225 juta. Terakhir kali, artinya terakhir sebelumnya kali, ada sebelumnya juga? Banyak, ya. Banyak tuh berapa? Ratusan juta? Kalau kemarin kita hitung lebih dari 1,3 M. Dan yang pertama adalah Power Prof itu kita dijanjikan menang gitu loh, maksudnya untuk uang kemenangan gitu katanya biasanya. Ini mumpung kabupaten lain gak ada yang pesan, Mbak, begitu. Gak ada yang pesan, artinya tuh memang udah disetting lah gitu. Nah, saya gak gitu paham, saya waktu itu malah tidak tertarik sebenarnya dengan Power Prof karena masyarakat kami, masyarakat Banjarnegara menginginkan adalah naik kasta, itu liga. Kemudian setelah udah ngebuka ini Mbak Lasmi juga berani cerita sama kita gitu di sini, sering nerima ancaman nggak atau intimidasi gitu? Lebih ke arah sih ancaman langsung keras gitu sih enggak ya, tapi lebih kayak intimidasi gitu, teror-teror gitu, tapi bahasanya kayak serupa gitu. Nggak jelas pengirimnya siapa. Iya, ya gitu. Banyak kayak mungkin ada, kalau di media sosial mungkin akunnya palsu gitu kan, terus di ke HP juga mungkin nggak siapa orangnya gitu. Segala macem, dan mereka membuli gitu, intinya mengintimidasi bahwa intinya yang salah itu adalah saya, bahwa seharusnya saya itu nggak lapor Satgas, intinya gitulah maksudnya. Saya merasa digiring, seakan saya merasa bersalah gitu, saya digiring untuk merasa bersalah dan akhirnya saya harus mencabut itu, mencabut apa namanya tuntutan saya. Tapi kan nggak akan menyurutkan ini kan, niatnya kan? Alhamdulillah sih banyak yang support saya dan ibaratnya menyemangati saya untuk terus berjuang untuk sepak bola Indonesia, jangan pernah takut selama kita benar.